udah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi pada suatu hari, ay perang besar you see. Tapi bayi juga sudah hilang bengkak, pinjolnya dekat sini you sudah tak nampak. Perempuan ini dia tidak mau periksa, minumnya mau pukul saja, dia mau marah. Coba tentu dengar cerita sekarang ini. Di kantor saya ada seorang sekretari, potongan badannya namanya Mary. Halus kulitnya macam maple, salah pandang macam baby grebel. Dia mengajak saya pergi makan angin, you know she wants to romance. I tanya kemana, she said in kebun bunga. Ini chance by I said okay señorita. Bukan saya mau pergi, dia yang panggil saya, tapi ngapa gini saya mana? Nanti saya mau cerita nih pada tentang semua. Tiba di sana si nona mulala posing, she makes very nice you, terus I shivering. She said, don't be afraid, my darling. Saya jawab, oh this is so thrilling. Kita pun pergi duduk dekat satu bangku, and then she said I love you. So then what did I do? I think you pun tahu, sudah tentu I kiss the girl bertalu-talu. Bukan saya ngajak dia, dia ngajak saya. Terpandang lipstick on my pipi, dia menerkam dan menggigit. Saya tak malu, terus menjerit. Periuk belang terbang melayang-layang, menghentam my belakang. I would like to tanya, kalau you yang kena, what you juga cemburu, jadi what will you do? You juga cemburu.